Halo Sobat Pendidikan, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Google Calendar memberikan opsi yang dapat membantu kita mulai dari mengelola perencanaan sampai dengan pemantauan tugas-tugas. Video kali ini akan memaparkan pemanfaatan Google Calendar dan fitur-fiturnya. Sobat Pendidikan, Google Calendar adalah salah satu layanan aplikasi Google untuk manajemen waktu yang efektif. Calendar dapat diakses melalui jendela Chrome browser yang sudah terbuka dengan akun email. Pilih icon Google Apps yang berada di bagian pojok kanan atas. Lalu, pilih icon Calendar. Sobat Pendidikan dapat melakukan pengaturan kalender dengan memilih icon setelan yang berada di pojok kanan atas. Kemudian, pilih menu setelan. Terdapat beberapa menu setelan yang terletak di area kiri, yaitu Umum, Tambahkan Kalender, Import dan Export, serta Setelan untuk Kalender Saya. Pilih menu Umum, maka beberapa submenu pengaturan akan muncul. Pada area ini, Sobat Pendidikan dapat melakukan berbagai pilihan pengaturan, seperti bahasa dan wilayah untuk memilih bahasa, negara, format tanggal, dan format waktu yang digunakan dalam kalender. Pilih zona waktu, maka Sobat Pendidikan akan ditawarkan dua pilihan checklist, yaitu tampilan zona waktu sekunder dan minta untuk memperbarui zona waktu utama saya ke lokasi saat ini. Checklist tampilkan zona waktu sekunder, maka fitur zona waktu sekunder akan terbuka. Sobat Pendidikan bisa memilih zona waktu utama dan zona waktu sekunder dengan pilih icon panah bawah yang ada di samping masing-masing zona. Sobat Pendidikan juga bisa memberikan label untuk setiap zona yang dipilih. Selain itu, Sobat Pendidikan bisa memilih menu pengaturan lainnya seperti jam dunia, setelan acara, setelan notifikasi, opsi tampilan, acara dari Gmail, jam kerja, lokasi kerja utama, pintasan keyboard, dan offline. Terdapat 4 fungsi pengaturan jika memilih menu pengaturan tambahkan kalender, yaitu berlangganan kalender, buat kalender baru, lihat kalender menarik, dan dari URL. Mari Sobat Pendidikan kita kenali fitur-fitur yang terdapat dalam Google Calendar. Di sebelah kanan terdapat menu pengaturan tampilan kalender dengan pilihan hari untuk menampilkan kalender dengan format harian, minggu untuk menampilkan kalender dengan format mingguan, bulan untuk menampilkan kalender dengan format bulanan, jadwal untuk menampilkan kalender dengan format tahunan, dan 4 hari untuk menampilkan kalender dengan format mingguan, tetapi rentang waktu 4 hari. Serta Sobat Pendidikan dapat memilih MAN. Di sebelah kiri atas terdapat icon panah kiri dan kanan. Icon ini berfungsi untuk merubah waktu kalender maju dan mundur. Ini adalah tombol untuk menambahkan agenda pada kalender kita. Selanjutnya, kalender saya untuk melihat kegiatan di akun pribadi Sobat Pendidikan. Pada kalender lainnya, Sobat Pendidikan berbagi jadwal kegiatan dengan orang lain. Angka yang berwarna menunjukkan tanggal pada hari ini. Selanjutnya, akan dipaparkan mengenai langkah-langkah membuat agenda event. Langkah awal untuk membuat agenda event, Sobat Pendidikan pilih buat. Maka, akan muncul jendela baru untuk merencanakan agenda. Terdapat beberapa pilihan jenis agenda, diantaranya acara, tidak di kantor, tugas, dan slot janji temu.
Lalu, pilih acara. Masukkan judul dari acara yang akan dilaksanakan. Pilih tanggal dan waktu kegiatan. Undang orang lain yang akan diundang dengan tambahkan tamu menggunakan email. Pilih tambahkan konferensi video Google Meet jika diperlukan. Sematkan lokasi pertemuan di Google Map. Buatlah deskripsi dan lampiran event. Pilih kalender untuk agenda acara. Kemudian, pilih simpan untuk menyimpan agenda acara. Untuk membuat agenda task, yang perlu dilakukan Sobat Pendidikan yaitu pilih buat, lalu akan muncul jendela baru rancangan agenda. Pilih jenis agendanya. Sobat Pendidikan, pilih tugas. Masukkan judul dari tugas yang akan dilaksanakan. Pilih tanggal dan waktu tugas. Buatlah deskripsi dari tugas. Pilih jenis tugas. Kemudian, pilih simpan untuk menyimpan agenda. Nah, Sobat Pendidikan, itulah paparan mengenai pemanfaatan Google Calendar dan fitur-fiturnya. Tetap belajar, tetap semangat, dan selalu berkarya. Demikian untuk video kita kali ini. Sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih.